Oke, okay, kita bakalan nyobain Zephyz ya, yang baru saja di buff skill ultimate-nya dari 2,5 meter jadi 3,5 meter. Udah hampir mirip-mirip Zephyz zaman dulu sih. Jadi ultinya jauh banget. Di sini aku build-nya full damage ya. Kalian jangan, nggak apa-apa sih kalau mau ikutin, cuman resiko tanggung penumpang ya. Zephyz-nya jadi lembek gitu, tapi sakit. Katanya Zephyz yang sekarang ultinya bisa nyampe Land of Dawn nih, saking jauhnya. Oh, oke. Okay. Masih nambilin full damage mas. Makasih Bang Barry Allen, boleh banget tuh ya. Penglaris, penglaris. Laris banget sih, gue liat-liat. Nah karena kita full damage, kita fullingnya skill 1. Jangan skill 2. Kalau main Leviathan, baru full skill 2. Karena skill 2 nya itu lifesteal ya. Berdasarkan max HP Zephyz. Alright. Ngambil dulu tengahnya. Ini rotasi jungle yang sekarang ya. Jadi habis clear keributan satu wave. Satu wave itu maksudnya di kiri atau di kanan ya. Nah, terus kalian ambil mid-nya, guys. Jangan lupa. Buat apa? Buat lebih kaya. Kalau kaya junglernya tuh enak, game-nya terasa lebih mudah. Makasih Bang Martias, diku bukan tipis ya, itu tebel-bet sih, parah sih. Makasih banget loh. Kita nggak usah pakai panis, bawahnya aman ya. Kita gilded dulu kali, kita ambil sentinel dulu guys. Nah kalau kalian lagi main, terus kelihatan jungle-nya lagi di sentinel, kalian jangan berani-beraninya lewatin sungai. Ntar kalian kena gank, I need jungle, hype nggak lucu. Ini santuy ya itu kan. Kurang santuy dia soalnya boy. Oke, nggak apa-apa, reset dia. Nggak kayaknya, reset coy. Kubunis nggak sempet, itu darahnya masih banyak dia. Nah, kalian juga sebagai mid laner, kalau misalkan diambil itu mau, nggak apa-apa, nggak masalah, jangan dimarahin. Oh, gila, ultinya jauh banget, guys. Dari Land of Dawn sampai Arena Antares, gokil abis. Kalau diomong kita masih cuan. Cuannya kenapa? Karena dapat airi, dapat sentinel, terus dapat buff merahnya. Astrid kan butuh banget buff merah, meskipun nggak banget sih, nggak begitu banget gitu, nggak sebutuh dia buff birunya. Tapi nggak apa-apa, cuan kita mah. Jadi kita nggak ada mana guys ya. Mananya menghabis. Teman-teman kita meninggoy. Oke. Okay. Ntar kita coba hitung jaraknya guys. Di ulti dari jauh banget gitu, bisa gak? Kita soul reaver dulu kali ya, jadiin dulu. Oh kirain merahku diambil aja, aku udah ninggalin itu kecil-kecil. Oke gak apa-apa. Kairi mati satu, oke. Kita cari belakangnya, keluar gemen. Oke, udah berdua, punish dulu. Sodok pantatnya, cakep. Triple kill. Lumayan ya, ultinya lumayan menjauh. Lumayan menjauh. Keluar. Oke, dapat lagi. Cakep, kita tungguin merahnya sih guys. Merahnya bentar lagi keluar ini ya. Nah, sesuai dengan prediksi. Bagus. Predicted this. Kita bisa gelutin. Kenapa kita bisa gelutin? Karena akhirnya nggak ada ulti dan dia miskin. Oke, dia udah ulti ya. Baru saja cooldown, kita bikin rank breaker ya. Kita full damage aja, guys. Kalau aku nggak seneng main Zephyz Leviathan kecuali pas lagi turnamen. Turnamen oke lah Zephyz Levi lah. Injak leher. Sabar, sabar. Lagi in-game. Sepertinya akhirnya kita bisa bunuh sih, guys. Oke, dia dash 3 kali. Agak jauh, nggak bisa dibunuh. Kita bunuh creep-nya. Jauh banget lompatnya, boy.
Kayaknya Zebis ntar lagi bakal lumayan kepake ya. Soalnya Zebis juga bagus tuh buat counter-counter hero-hero assassin. Assassin tapi lembek, macam Kira segala macam tuh Zebis bisa. Aoi itu Zebis bisa. Kalau dia assassin, tapi warrior assassin bisa buat nge-counter warrior yang assassin yang benar-benar pure assassin tuh bisa, guys. Mantul habis, boy. Oke, sepertinya dia mau ambil merah ya. Kita gangguin dulu. Pecah dulu, oke. Lengket dia, ngempit. Lengket dia, guys. Build ini buat kalian yang benar-benar percaya diri, guys. Buat kalian yang kurang percaya diri, jangan dah. Soalnya ini lembek banget, guys. Habis ya, kayak sebelah. Jadi kalau kalian percaya dirinya 100, weh, apaan tuh? Apaan tuh, man? Aduh, ke-cancel siapa tuh, anjir? Multiku, what the hell? Gak ada, cok. Oh, itu nih. Multiku ke-cancel siapa tuh? Tapi gak begitu berasa ya. Kayaknya Zebis yang lama itu ultinya 6 meter sih, guys. Seingatku. Woy, jauh banget ya. Seingatku jauh banget Zebis yang lama. Makanya Zebis yang lama itu broken, cok. Buat ngegeng-ngegeng segala macam enak abis. Pushet di full combo. Oke, makasih sampahnya. Ya ampun, kurang sehit, untung kena rune-nya, guys. Oh, area hit ultinya kayak lingkarannya itu mungkin yang ditambahin ya, guys, ya, bukan jaraknya ya. Oh, begitu. Berarti lingkaran yang waktu Zebis lompat, blar, itu digedein, jadi lebih gampang mungkin ngenainnya ya. Nggak sesulit kemarin. Kemarin kan trip ulti mulu ya. Ya kalau Zebis yang lama itu bisa dari sini sampai ke bah biru tuh bisa, coy. Terlalu membroken. Oh iya, radiusnya yang ditambah bukan jaraknya, guys. Sorry, salah info aku. Pantesan kayak samai. Jadi lingkaran waktu Zebis yang lompat itu yang digedein. Oh, area ultinya yang diperlebar. Jangan, cok, slimnya slihit. Free hit, cok, slimnya, cok. Duh, kenapa aku tidak pernah punya backupan ya? 4 orang di sini. Mau masuk ke slimnya kalau solo nggak bisa, guys. Pasti mati aku. Tuh backup cepet banget tuh mereka. Tuh slimnya udah juga sakit banget, slimnya parah. Udah sakit parah, guys, slimnya, guys. Dia udah flicker sih. Ah, ke cancel lagi, cok. Kenapa nasalin, anjing. Sabar dulu. Biar agak longgar dikit ya, lagi ngumpul. Oke. Kita langsung bikin vendor tota ya, nggak usah pakai defend-defena. Muslimnya kena injek langsung mokat. Merah apa ada nggak ya? Oke, ada. Muslimnya nggak ada flicker sih itu. Dia free hit parah, coy. Oke, akhirnya kena ulti tapi nggak kesetun ya. Damage-nya doang masuk. Ultinya ready nih. Kita bisa injak orang, guys.
Ntar tunggu ulti, Slimnya menggila. Gila orang ini. Orang ini sudah gila, guys. Sudah gak waras otaknya. Iya, kamu sakit. Bener, kamu sakit banget, Slim. Kamu paling sakit dari timmu. Tapi mainnya gak gitu. Hadoko, Anyi. Kamu rebet, kan? Udah sakit orang itu otaknya, guys. Ya ampun, di-cancel lagi, loh. Apaan sih? Kita bisa outplay nggak ya? Bisa kayaknya. Sing, sing, sing. Oke. Okay. Outplayed. Gila. Iya kalau Vio guling depan nambah damage, cok. Gak ada istilah Slim lompat depan nambah damage, anjing. Oke. Flash per kill 20k, per mati dikurangi 5k, maksimal 15 menit. Kalau loss apa tadi saya tak baca sih ya. Aduh, aku teralihkan duit, guys, teralihkan dunia. Sorry ya, jadi mati. Sini kita main flash jungle ya, flash jungle. Kita harus DS dulu sih, Ki. Penyokin satu atau bunuh satu kita bisa DS sih. Kenapa yang gak sok ganteng ini aja diajak? Oke. Sok ganteng satu mati. Dia gak ada ulti, guys, kita bisa bunuh. Cakep, 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 mamam tuh Vendir Tooth, oke. Oke, dia gak balik meremehkan damage Zebis full damage ya. Boleh juga. Selai. Oh lalai, sakit banget airnya, cok. My bad. Mepet itu temennya Spring Bad, guys. Luar, gede banget, cok. 4000 ulti-nya. Ketika 4000, guys. Gila, dia bisa lah, kita start aja. Dia bisa itu. Habis Alkardus dia, guys. Kita harus sikat ini DS-nya nih, selagi sempat. Biasanya dapat, kita lepasin di atas saya nggak apa-apa. Tapi keywordnya 60-40, guys. Dia ada buff di buff abyssal soalnya. Tara kita nggak join, tara kita di bawah, kita kurang tank. Oke, ketarik satu. Limnya udah keusir. Bentar. Kita ngeflank. Ketahuan ya. Aduh, sakit banget, coy. Gak bisa, coy. Sekarat semua sih. Kita kalah orang, memaksakan perang ya. Maksa perang. Duar, kan? Swakit, coy. Tusukannya 2000 damage. Itu kalau nggak ketika, nge-lag lagi, coy. Salah wifi kayaknya aku. Ntar senang. Biarin Lestara yang mati. Kita bunuh airinya aja kalau bisa. Aduh, kok nge-lag ya? Tartar, guys. Nge-lag banget ya, gimana? Udah bener loh. Bakal kena butut deh. Ya, nge-lag lagi tuh jalan sendiri itu. Nah, diem kan? Tuh, diem iki nge-lag. Tuh. Tidak jelas, boy. Nge-lag, boy. Pulang, boy. Boy, aku nge-lag, boy. Sumpah dah. Nge-lag bet ini mah. Pulang sayang, aku nge-lag. Gak bisa gerak, Hiroko. Tidak, Eroku. Salimnya solo. Nge-lag banget, coy. Sorry, coy. Dataku tak matiin, coba. Tapi kayaknya nggak ngaku data di ini. Data dinyalain, dimatiin. Terus coba aja lah. Mari kita coba. Lag banget, cok. Bukan, tak nyayap, bukan. Terus
Oh, ya ada Natalia ini. Natalia mati. Ultiku 2 detik. Ultiku 2 second. Oke, okay, cakep banget bro. Cakep betul. Tunggu 4 detik, sabar. 4 detik ada ulti. Beda airi ya. Wesh. Kulihat-lihat kamu sangge. Boy. Tengok-tengok. Sangge bet. Tinggal atas ya. Paksa atas bisa ya. Sambil lah. Ya, paksa atas HP nih. 3 orang doang. Roxelku gak kepencet coy. Oh mama. Ya gara DS bro. Kayaknya kamu gak bisa solo dari kertas ya. Enggak ya. Oke, kita cek abisal kardusnya. Slimnya udah pakai Rock Shield ya. Ya harus kita pulang dulu dan harus balik dulu. Sekarat semua, ayo maju lagi dah. Mati Slimnya. Kita usir perlahan-lahan. Oke. Roxil-nya kita jual dulu. BOE ready. Siapin lagi Roxil. BOE kurang dikit lagi ya guys ya. Sabar dulu, tunggu BOE nih. Tunggu BOE. Oke, nggak masalah. BOE jual. Ada yang mukil. Ya, ada yang mukil, tapi salah alamat coy itunya. Suwe. Jual dulu deh. Kita bikin apa ya? Melopen kali ya. Melopen lah. Sakit banget itu Salimnya, guys. Salimnya sakit habis. Awas sayangku. Nanti kamu dibunuh. Itu sakit sayang, bener gak? Hidup lagi dia. Oke, mati dia. Cakep. Dia bisa dia bisa DS sih. Slimnya di bawah, kayak gak takut. Wah, telat coy. Udah kena duluan coy. Bercoy. Sabra. Ngelag dari Telkomsel, ngelag di depan. Sabar coy, ngelag coy. Slimnya mati ya. Hidup lagi 3 detik. Tak coba pantatmu aja. Ini lagi apaan? Oke, gokil juga, gol juk. Aduh, jing. Oh, Jides, malamu. Ayo, bunuh Airi, and you win the game, bro. Dia nggak ada BOE, bro. Ayo, bro, bunuh, bro. Nggak ada eksekut juga dia, bro. Ayo, bro, tower, bro. Mata, bro. Aduh, anjing. Oke, match pertama yang sangat membanggakan, guys, ya. Kalau masih nelas, ya, live YouTube. Oke.